Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, soimat, soimin, soimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syahrun mubarak yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, kita berada di dalamnya. Semoga segala fadilah yang ada di bulan Ramadan bisa kita raih dengan memperbanyak ibadah selain puasa wajib Ramadan. Insyaallah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, bulan Ramadan identik dengan bulan berbagi. Bahkan bukan saja anjuran yang sifatnya sunnah, bahkan wajib. Seperti membayar zakat, baik itu zakat fitrah, juga zakat mal. Kesempatan ini hendaknya jangan sampai kita lewatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi pahala yang berlipat di bulan ini. Yang pertama. Yang kedua adalah, jangan sampai saudara-saudara kita yang miskin, fakir, duafa, merasakan double kesulitannya di bulan Ramadan. Selain berpuasa juga tidak bisa menikmati apa yang dia harus dapatkan di buka bersama atau buka secara pribadi dengan keluarga. Oleh karenanya, Islam sejak dahulu telah mewajibkan kita berbagi dengan cara membayar zakat. Selain juga sedekah, infak, dan lain-lain sebagainya. Betapa menyesalnya kita ketika hal ini kita lewatkan. Sampai-sampai kita menjelang wafat, Allah tayangkan segala amal ibadah kita. Orang ketika melakukan kesalahan, menyesalnya luar biasa. Tapi tidak seperti menyesalnya orang yang punya kesempatan berbuat baik, lalu dia tidak lakukan. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, kalau orang yang berbuat salah, lalu ditayangkan perilakunya menjelang wafat, dia akan menangis dengan sangat mendalam, sedih yang sangat mendalam. Tapi tidak sampai air matanya membuat pecah pembuluh darahnya, penyesalan itu. Yang paling berat adalah orang yang bisa melakukan kebaikan lalu dia tidak lakukan. Kesempatannya ada, Allah berikan dia keleluasaan, lalu dia tidak melakukannya. Itu tangisannya bukan tangisan air mata, tapi tangisan darah segar yang keluar dari pembuluh-pembuluh darah. Itu sangat penyesalan yang mendalam. Seapapun kebaikan yang sudah kita lakukan, rasanya belum cukup untuk meraih apa yang kita harapkan nanti yaumul kiamah. Jangankan orang yang tidak berbuat, yang berbuat pun masih menyesal. Kenapa dia tidak berbuat lebih dari apa yang sudah dilakukan? Sampai-sampai orang ini mohon kepada Allah waktu sejenak untuk dikembalikan hidup, untuk menambah kekurangan apa yang sudah dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10 membuat satu sinyalmen yang harus kita betul-betul pahami dan hayati. Kalau Allah ta'ala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, undurkan kehidupan saya sebentar saja, kematian saya sebentar saja. Saya akan berbuat hal-hal kebaikan. Tapi ini tidak akan terjadi dan Allah tidak akan mengulangi kehidupan kedua. Mumpung kita masih hidup sekarang, ayo. Hayu dan hayu. Melalui zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak dan sebagainya.
mari kita berbagi bersama. Terutama zakat. Karena zakat itu adalah az-zakah awsahul awsahun nas. Kita dalam kehidupan pasti ada kotoran dalam diri kita. Begitupun rezeki. Zakat itu merupakan kotoran yang harus kita lakukan untuk membersihkan rezeki kita. Ini hadis riwayat Muslim yang dikeluarkan dari Anas dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah. Al-Qur'an yang tadi saya sampaikan dan al-hadis yang barusan juga kita sampaikan hendaknya menjadi rujukan utama dalam berbagi di bulan Ramadan. Saya yakin, yakinnya kita sudah banyak pengetahuan dan banyak Allah berikan fadilah kehidupan. Lalu kita harus paham mana yang punya kita dan mana yang punya orang lain merupakan titipan Allah. Sekarang waktunya yang paling tepat. Ayo kita berbagi melalui zakat, infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang menyesal sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Munafiqun ayat, yaitu ayat 10. Dan kita pun tidak ingin badan kita berlumuran dengan kotoran sebagaimana yang disinyalir dalam hadis Muslim dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah. Semoga hal ini menjadi renungan buat kita. Selagi Allah berikan kita kesempatan, sebelum mendapatkan kesempitan, ayo mari saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk berbagi. Untuk berbagi dan untuk berbagi. Semoga ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Dan kita tidak tahu apakah Allah masih beri kesempatan Ramadan yang akan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Anggap bahwa Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.